Palestina adalah satu-satunya negara yang hadir di Konferensi Bandung yang sampai sekarang belum menikmati kemerdekaannya. Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya. Di kawasan kami sendiri, bersama negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia terus menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara tercinta, kematian murah harganya. Tadi adalah contoh buruk, laksanaan dari masa hati yang tidak sesuai dengan aturan.